Assalamualaikum, hello my friends, welcome back to our Zerity channel. Jadi di video aku kali ini, aku bakal nunjukin ke kalian kostum atau baju squishy-squishy aku yang baru aja tadi malam dibuat. And so yep, daripada kelamaan, jangan lupa untuk diklik like, comment, share, and subscribe. And langsung kita mulai. Oh ya guys, tapi maaf ya kalau hasilnya kurang sempurna gitu, soalnya susah membuatnya. Dan juga maaf kalau ada background bunyi-bunyi gak jelas gitu. Nah jadi ini aku bikin sama ibu aku gitu guys. Jadi bikinnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 squishy dan 6 bajunya. Ayo kita coba satu-satu guys. Komen di bawah hasilnya bagus atau enggak ya. Oke guys, aku bakal coba dari yang ini dulu. Ini squishy yang Japanese Grill. Dan bajunya itu yang ini. Jadi ini tuh ada 1 bando dan 1 baju bunga-bunga. Jadi ini kayak ratu bunga gitu. Ini ada perekatnya. Susah loh guys bikin yang kayak gini, kayak ginian. Oke. Nah, sekarang kita pakein. Kalau pengen kelihatan bagus, makainnya itu harus rapi. Nah, selesai. Jadi ini kayak gini hasilnya ya, copot. Nah, oke. Jadi kayak gini hasilnya, dia itu ada bunga-bunga. Dan di sini kayak ada apa? Pita glitter gitu. Dan langsung kita pasangin bandonya. Bandonya ini juga bunga-bunga kan, ratu bunga. Kalian ratu apa? Komen di bawah. Oke, udah selesai. Ini dia. Ini itu Japanese Grill, jadi ratu bunga. Cantik enggak? Oke, kita taruh di sini dan kita coba pasang yang ini. Nah, ini aku nggak tahu nama squishy-nya, jadi yang tahu bisa komen langsung di bawah. Dan ini dia bajunya. Nih. Ini kayak desain-desain gitu. Ini juga ada karetnya. Nah, sebenarnya di bawah sini seharusnya ya. Tapi dipasang di atas, soalnya kalau di bawah bakal lepas-lepas. Oh, sorry guys. Nah, ini dia. Nah, hasilnya ini dia. Ini tuh nggak ada bandonya, disengajain soalnya ini bentuk kepalanya susah. Oke, udah 2. Terus ini guys, ini yang LOL. Udah crack. Dan ini dia bajunya, dia itu kayak nggak ada hias-hiasannya kayak gini loh, tapi dia kayak ada pita glitternya gitu. Nggak tahu deh nama pitanya ini apa, tapi aku namain pita glitter. Ini juga ada karetnya. Ya ini kan nggak ada, ini ada sama ini ada. Sama ini kayaknya. Ini tuh ada yang terbuat dari kain, ada juga yang terbuat dari kayak baju-baju gitu. Saking kreatif guys, baju-baju nggak kepake. Oke, udah jadi. Gimana guys? Ini semuanya kayak nggak kelihatan gitu ya tangannya gitu. Nah, ini dia hasilnya. Oke, kita udah jadi 3. Sekarang aku pengen yang ini. Nah, jadi ini dia bajunya. Dia juga ada hiasannya kayak gini. Dan juga ada karetnya. Nggak kelihatan ya. Sorry. Ntar kita ke bawahin dikit. Oke. Nah, nggak rapiin di belakang. Oke, ini dia. Dan ini tuh kayak ada tali-talinya gitu sih. Ini tuh kayak buat pita di atasnya. Oke, kita pakai. Ini sekali aja ngikutnya. Nah, udah selesai. Dari depan kayak gini. Ya, lepas lagi. Sorry. Oke, kita pasang lagi. And so, yep, udah cantik. Nah, sekarang aku bakal pakai yang ini. Ini kita taruh di sini. Kumpulan princess-princess. Ini gak tahu princess atau pangeran. Kayaknya princess deh. Backsoundnya guys, basic, sorry. Nah, oke, okay, ini kayak yang apa? Perempuan tapi versi yang Mario gitu. Kita buka. Nah.
kayaknya ini tuh besar ini ya, nggak sampai gitu kesininya, tapi nggak apa-apa karena bikinnya juga susah banget guys. Oke, kita masukin. Itu kan gede bajunya. Nah, longgar. Ini nganunya nggak pas kali ya. Hey, kamu harus ngertiin aku. Nah, udah jadi hasilnya. Oke. Satu lagi, guys. Yang sapi. Wih, sapi ada punya baju juga, guys. Nih, sapinya. Aku nggak tahu ini tuh emang udah slow dari sananya atau baru aja slow ya. Kemarin kan pas haul gitu kan kurang slow, tapi ini slow banget, guys. Tuh. Tuh. Oke, jadi ini dia bajunya. Dia kayak ada pita glitternya gitu. Dan ini ada pernak-perniknya, kayak permata gitu. Oke, jadi langsung aja kita pakaikan. Seharusnya sih warna hijau, tapi kemarin nggak dapat warna hijau, tapi nggak apa-apa lah. Kebanyakan tapi-tapi. Nah, jadi ini di bagian belakangnya kebuka, nggak bisa ditutup nih, kurang panjang. Nah, tapi nggak apa-apa, masih bagus. Nah, udah. Wih, jatuh. Ntar ya guys. Nah guys, jadi ini udah jadi. Ini yang sapi, terus yang ini kalau yang laki-lakinya Mario ya. Mungkin ini Mania ya. Terus ini yang apa? Guguk, ini yang enggak tahu, ini Japanese Girl and itu LOL. Kalian bisa komen di bawah yang mana yang paling bagus ya. Kalau aku sih kalau yang paling bagus pilih tiga ya. Ini, terus ini, satu lagi yang mana ya? Itu. Soalnya aku suka nih bandonya. Kalian bisa komen di bawah yang mana aja yang kalian suka dan nomor berapa aja. Oh ya, sapi ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Oke, kalian bisa komen di bawah. Kalau aku sukanya nomor 5, nomor 4, dan nomor 6. Kalian bisa komen juga di bawah. Oh ya guys, maaf ya kalau hasilnya kurang sempurna. And thanks for watching, udah nonton. Jangan lupa untuk diklik like, comment, share, and subscribe. And so yep, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah my friend. Aku cantik sekali.